kan sudah muda ya, cuman dua mahasiswa PS3 ini ketika kuliah dia melakukan kegiatan usaha yang mungkin cukup apa, yang minta perhatian, minta waktu untuk kuliah, bahkan untuk usaha itu juga. Tapi cukup menarik ya, usaha yang dilakukan oleh Hakiki ini tahun 2011, lalu tahun 2012, nanti untuk bincang-bincang kita bagaimana profil wirausaha muda PS3 ini kuliah sambil mencari. Saya mulainya itu tahun 2012 awal, itu fashion import, jadi saya import dari China. Cuma lama-lama, sampai saat ini itu udah bergerak di dua bidang, udah di fashion lokal sama import. Jadi karena emang sekarang awareness dari masyarakat sendiri buat import itu sedikit berkurang. Dan juga ada salah satu efek dari kebijakan Jokowi buat mengurangi import, emang ada susah buat masuk import. Jadi salah satunya saya emang backup dengan fashion lokal, lokal brand. Selama ini pasar-pasarnya terus ya? Pasar-pasarnya anak muda, dan biasanya umur 12 tahun itu udah bisa sampai ibu-ibu, dan udah sampai pernah pengiriman ke Filipina, Taiwan, sama Singapura paling jauh. Terus produksi kamu produksi sendiri, desain sama berapa orang kayak di sana? Kalau yang import itu saya cuma berdua, saya dan pengelola dari China ya, importernya itu saya terima beres di Indonesia. Tapi kalau lokal brandnya itu saya berlima, ada yang satu desainernya, satu yang warawiri buat ngurusin produksi segala macam, saya ownernya, yang satu lagi untuk bagian shipping pengiriman. Oh, gitu. Jadi selama ini yang mengirim ke Singapura. Singapura, Taiwan yang jauh, Taiwan masih Asia Tenggara. Asia Tenggara sih, ya yang pertama sih masih Indonesia, terus yang kedua itu Singapura sama Malaysia. Tapi kalau lokal itu lebih ke tren, jadi emang ada ciri khas sendiri setiap tahunnya itu buat lokal brand fashion. Pertama itu emang ada ciri sendiri, misalnya zaman sekarang itu lebih ke warna-warna monokrom seperti itu. Ada contoh gambar-gambar yang bisa kamu tunjukkan gitu? Yang warna-warna diminati, warna-warna yang aktif ya. Ke bahan, karena emang ada permintaan size sampai orang yang pengen tren, tapi size-nya kadang kalau di Indonesia ada enggak ini. Jadi ini bisa sampai XXL, sampai ibu hamil juga bisa itu. Terus warnanya ya ini warna-warnanya ini biru, green, terus warna-warna kayak model ala-ala Jepang sih kalau sekarang lagi. Jepang ada juga sekarang gitu. Yang ngandalan di antara kamu yang ngomong apa? Kalau ini sih endorsement pak, jadi endorsement itu kita memberikan artis produk, bukan artis saja sih, kayak selebgram, blogger, atau beauty blogger gitu. Kita kasih barang, terus kita juga bayar, tergantung artisnya sih. Kalau misalnya artisnya udah benar-benar famous, itu bisa sampai 10 jutaan per produk. Dan itu cuma sebulan udah langsung dihapus sama di Instagram. Itu pasarnya Instagram sih, biasanya pasarnya Instagram, di post media sebulan. Habis itu emang, tapi antara apa yang kita keluarin sama pemasukan dan setelah kita endorse dia itu emang naiknya jauh lebih, bisa berpuluh-puluh lipat dari biasanya itu. Cuman buat awalnya biasanya orang takut karena kayak bayar buat sebulan doang, tapi 10 juta itu kan orang mikir berkali-kali ya, itu. Masalah cuma punya Instagram sih pak, punya Instagram, tapi sekarang sih rada berkurang, entah dari emang konsumennya emang Indonesia yang emang lagi susah atau emang udah terlalu banyak. Ini juga sih pak, pasar-pasar kompetitornya itu sekarang udah kan perusahaan multinasional kayak Matahari Mall, Lazada, segala macam itu benar-benar saingan yang hebat buat impor dan lokal.
tahun lo gimana? Untuk yang persaingan-persaingan kalau lo dari buat kemarin dari modern dia nggak dengan yang produk pasaran berani bertahan. Iya, berani bertahan cuman karena segmentasi pasarnya itu agak ruangnya lebih sempit ya pak, karena dia tidak mungkin harus berani ada jadinya di pasar ini cukup bertahan sih, cuman mungkin munculnya seniman-seniman baru sih pak yang jadi ini. Kalau kategori yang dijadikan ini kategori apa pak? Desainer, seniman atau dalam konteks pembicaraan kami? Atau hanya sebagai pengusaha? Pengusaha yang berkesenian pak menurut saya. Karena mungkin usaha yang berkesenian atau usaha yang masuk ke industri kreatif ataupun apa? Iya bisa masuk di sana. Masuk di sana juga. Karena karya ya basisnya adalah karya. Pikiran-pikiran yang dia sendiri itu. Banyak orang yang melakukan kegiatan jual beli, banyak orang yang menjadi penjual, namun sedikit yang mereka memanfaatkan pasar-pasar tertentu sekadar sekarang sudah misalnya tadi dia berani mengambil risiko buat mendatangkan barang dari luar awalnya itu sebenarnya mengendorse banyak penjual tapi tidak hanya yang melakukan kegiatan yang serupa. Jadi menurut sudut pandang saya sih dia berkesenian yang dalamnya sendiri, penjualan juga memiliki seni pak menurut saya seperti itu. Risiko yang tinggi kan ada risiko atau apa semacam transaksi yang begini? Kalau resiko besar sih belum pernah, cuman pernah bikin deg-degan yang lain itu tahun 2015 akhir itu emang Jokowi lagi ketat banget buat import, saya belum ada itu dan saya hampir di sebenarnya pihak kargonya tidak mau nipu, cuman karena emang masuknya itu jauh jadi di tinggi pajak tinggi, jadi dia diputar-putar masuknya dari Filipina terus dari luar sampai berapa bulan yang harus estimasi buat 3 minggu dengan Indonesia itu udah hampir global, saya udah ikhlas gitu tapi ternyata barang masuk-masuk jadi agak rugi sebenarnya. Nah, sempat berubah perasaan gitu sempat antara gitu ya pasti gitu sama soalnya lumayan waktu itu angkanya lumayan cuman ya udahlah mungkin emang bisnis kayak gitu pertama kali ngalamin gitu jadi belum siap, sebenarnya belum siap banget gitu. Cuman pada akhirnya sisi fase tidak jelas itu selalu ada dan itu menjadi lebih jelas lagi. Tapi antara suka dan banyak sekali masih berat nanti banyak sekali. Ya teman kamu banyak suka juga. Iya pak. Masih permintaan masih yang pesanan pesanannya. Iya masih ada. Mungkin karena kita anak muda ya pak, mungkin hari ini juga mungkin di awal dari hobi mungkin dia senang fashion mungkin atau saya senang kegiatan di motor, jadi kami menjalani ini ya dengan enjoy semua. Nanti kumus awalnya mas Andi. Berangkatnya karena hobi, jadi dengan hobi yang dikembangkan juga sehingga tidak terlalu risiko. Iya, di awalnya udah nanti kumus cuman ya udah senang aja. Tapi akhirnya ada keuntungannya jadi makin sustain. Sampai hari ini kenapa? Misalnya masih berlangsung terus sampai hari ini kalau ada kalkulasi perbukuan gimana? Saya per 2 minggu sekali. Tapi kalau dilihat Pak itu paling banyak tahun 2014 pak, 2015 itu kalau import pelan-pelan menurun, tapi kalau buat lokal naik pelan-pelan, tapi nggak secepat importnya kemarin. Jadi menjual barang-barang impor lebih mudah dan volumenya lebih tinggi. Waktu itu. Waktu itu. Tapi sekarang balik lokal. Karena masyarakat juga karena nggak paham sih karena apa, jadi lokal brand itu dianggap lebih kece gitu pak. Dianggap karena dia punya seni sendiri gitu loh, enggak kalau misalnya import itu kan apa yang lagi tren, tapi kalau lokal brand itu kan punya ciri khas sendiri, ini lokal brand kelihatan. Kira-kira apa perubahan itu, artinya ketika ini dari pemilih import tapi mau memilih lokal karena ada kebijakan lagi pembatasan import ataukah sudah ada kesadaran konsumen kita lebih suka kegiatan provokasi mencintai produk dalam negeri. Ya itu kan provokasi sih sebenarnya, ada pihak-pihak kayak yang saya bilang tadi sekarang lebih kuat banget kayak blogger atau artis yang juga bikin lokal brand itu yang meningkatkan awareness produk lokal. Dan kamu sekarang mau masuk meningkatkan juga lokal brand itu ya? Dan bahan-bahannya memang kamu ambil dari mana? Udah kamu desain dan kamu variasi dengan kalau sama ini kemungkinan kalau gue tahu apa sampai saat ini yang udah lebih banyak bisa dipastikan perkiraan itu tiap bulan
satu bisnisnya itu biasanya 20.000 banding 50.000. Itu per 2 mingguan ya. Ini kan memang sudah 20 juta ini ya. Jadi untuk ukuran anak muda dengan yang ini ya boleh dikatakan ya. Karena padahal itu memang sudah sejauh memang kita tahu itu sebenarnya kalau di lirik atau di baca kembali itu sebenarnya kan sudah dibaca ketika pas kuliah starting point itu saya itu ya pas kuliah itu pas kuliah pas kuliah itu sudah berani mah udah berani karena waktu itu PO Pak PO itu dia tidak setiap hari kita mengelola barangnya di order jadi 3 minggu kemudian baru datang dan hari itu langsung dikirim semua karena itu udah pesanan nggak ada yang kita menjual barang yang udah kita enggak jadi kita udah kirim jadi cuma sehari sebenarnya kalau pas kuliah juga kamu udah kontak udah. Kalau bazar waktu S1 itu belum mbak. Setelah pindah ke Jakarta baru suka ikut bazar kayak gitu. Tapi kalau selama ini pakai online. Oke. Dan itu pun cukup membantu ketika masa kuliah. Sangat membantu. Kamu berapa tahun berkelut itu dengan Instagram dan kalau dari awal sih dari kita tahun 2009-2010 pak. Tapi dulu saya awalnya nggak custom duluan pak, nggak custom dari jadi saya dulu koleksi galeri tua, terus kemudian karena koleksi di rumah penuh, akhirnya saya coba tawarkan ke teman-teman komunitas, ternyata responnya bagus. Nah dari situ saya mulai custom dulu. Nanti kalau dilihat dari itu pekerjaan dan kamu tangani ataupun itu kira-kira bisa diikuti nasional atau sesungguhnya dasarnya bulan nanti bisa. Yang penting sih di awal itu jangan berpikir untungnya berapa itu pasti karena di awal itu kan nggak langsung secepat itu pak naiknya. Jadi kalau misalnya di awal dia udah merasa nggak ada untung pasti dia berhenti di situ. Jadi awalnya ya udah nanti pun saja kerjain, jangan terlalu berharap banyak. Oh karena saya penghasilannya segini, saya pengen kayak gitu secepat ini itu nggak bisa. Ya. Terus benar-benar ya. Ya apa yang kamu kerjain itu ya jangan berharap banyak nanti ketika kita nggak berharap banyak itu justru pas datang itu jauh lebih bersyukur dan baik-baik. Karena kalau dari sisi bank dengan modal dan keuntungan kan orang masih akan tergoda ketika mulai modal besar maka harapannya juga ya, sudah tidak hanya ketika modal besar juga boleh mengharapkan nanti ya masih belajar saja dari. Oh, karena saya waktu itu nggak ada modal pak. Karena saya sistemnya PO kayak gini. Siapa yang mau pesan benar, saya pesenin. Jadi saya nggak ada modal. Jadi saya nggak. Jadi benar-benar beda sama Mas Lulu mungkin dia ngeluarin modal di awal kan. Kalau saya nggak ada modal, jadi benar-benar nggak. Tapi yang usaha tanpa modal ya. Tanpa modal. Jadi mempertemukan saja antara yang minat dan yang produk itu ditemukan, mau dapatkan kembali. Itu awalnya. Awalnya. Terus komunikasi sosial yang terbangun. Dia dan pembeli dan juga yang importernya bagus pak. Jadi ketika itu terbangun kan secara tidak langsung ilmu pengetahuan yang dia miliki ternyata berguna buat komunikasi sosial. Ya. Jadi ya, trust itu kan harus ada trust. Saya sama sekali. Kalau kecewa kamu beri atau diberi kembalikan. Tapi ini terima tergantung kita ya. Kalau masih bisa kita handling jangan balikin ya karena udah baik ke kita. Saya belum pernah ketemu sama orang itu pak. Jika kalau mereka barangnya mbak, barangnya nggak sulit. Oh pasti dibalikin. Oh dibalikin. Iya, kecuali ada rules ya, ada rules yang memang barang tidak. Misal size kita udah kasih size ini detail, tapi sabarnya nggak sesuai ukurannya, nggak sesuai badannya, tapi itu udah sesuai sama size yang kita kasih itu nggak bisa dibalikin. Kecuali kayak model reject dan model macam itu. Coba untuk mahasiswa apa pesan yang bisa disampaikan nih, makan untuk mahasiswa yang ada yang nilai yang kamu dapatkan yang terhadap pengalaman itu usahakan, nanti kuliah akan menghambatkan. Tapi ketika kuliah bukan hambatan, itu hanya kuliah. Tadi ya, kita nggak boleh tahu berapa besar. Makanya semua basisnya kalau apa? Sebenarnya itu managing, self-managing sih Pak. Jadi justru karena kita kuliah, kita punya tempat waktu yang baik. Jadi kita bisa, kalau misalnya, mungkin kalau misalnya kita nganggur, jadi sebenarnya banyak waktu yang kita buang buat nggak jelas. Cuman kalau karena kita kuliah, kita punya waktu yang bisa manage waktu. Jadi jam sekian kita harus ini, hari ini kita harus ini. Karena emang udah terorganize akhirnya itu sih. Jadi kuliah itu malah membantu untuk mengatur schedule-nya yang tertata ya. Dibandingkan nggak kuliah ya. Jadi kuliah kalau nggak kuliah pasti main, akhirnya kita teledor waktu,
Belum pernah dengan para mahasiswa yang ingin pulang ke kerja itu. Kalau tadi kan pengaturan waktu semakin kuliah itu lama banget mahasiswa untuk mengatur waktu banyak. Oh, yang penting sih kalau menurut saya sih cari diri sendiri lah. Nggak usah terlalu pengen dibutuhkan menurut saya lah. Karena ketika nanti mengikuti tren dia ada fasenya di mana dia akan going down dulu turun dan akan muncul tren baru. Nah, ketika dia tidak menjadi dirinya sendiri maka dia akan mengikuti tren terus dan mungkin nantinya dia akan kehilangan pribadinya dia karena dia terlalu mengikuti arus. Kira-kira enggak tinggi gue. Apakah trigger selalu tinggi? Kan sekarang resikonya mengepung dengan karena mengikuti pola-pola tren, pola penyelenggaraan negara, maksudnya resikonya sampai jadi dirinya kemudian juga akan terus gitu. Itu boleh itu dirinya sih, kalau pas dulu mungkin tipe orang yang orangnya tidak ngikutin tren, tapi kalau buat orang yang ikut tren itu malah jadi asik. Jadi tergantung dirinya sendiri. Ada asik pada dirinya. Masing-masing punya sudut pandang. Iya. Ya tapi kembali lagi jadi diri sendiri kalau emang dia orangnya tren ya udah. Ada alasan-alasan untuk para mahasiswa? Gimana sih? Apa yang bisa sampaikan nanti biar di mahasiswa ataupun yang lain yang ingin usaha lesson melalui online ataupun melalui dalam sana apa yang harus kamu? Selalu lihat kesempatan yang ada, waktunya itu penting. Terus jangan terlalu banyak berpikir efek-efeknya apa. Jadi jalanin aja dulu. Karena kalau mikir step selanjutnya apa itu bakal berhenti di awal. Mungkin selain kuliah, teman-teman bisa ikut organisasi pak di jurusan karang dengan organisasi dan mungkin dari situ teman-teman akan banyak menemukan pengalaman. Nah nanti mungkin pengalaman itu yang bisa dijadikan modal kedepannya, misalnya membangun usaha atau bekerja modalnya dari pengalaman. Oke, baik, terima kasih Vicky dan Mbak Makan waktu. Semoga pengalaman berharga ini bisa jadi pembelajaran untuk kita dan para mahasiswa dan teman-teman orang Sofia dari Perkantor. Sukses untuk Vicky dan terima kasih ya.